Pejabat Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun mengatakan pemerintah harus terus melakukan akselerasi untuk menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal di Benua Otaka. Salah satunya dengan meningkatkan program pelatihan kerja agar kebutuhan tenaga di proyek Ibu Kota Nusantara dapat diisi oleh penduduk lokal Kabupaten Penajam Pasir Utara. Makmur berharap dengan adanya proyek IKN di Sepaku dapat mengurangi jumlah masyarakat pencari kerja yang ada di tahun 2022, jumlahnya mencapai 2.365 jiwa. Ini melihat terapannya ini seperti apa, Pak? Saya ini kan dari statik pertama sudah sampaikan itu, karena selaras. Mungkin Pak Pemerintah menunjuk saya selaku penjabat Bupati PPU melakukan akselerasi. Tadi disampaikan oleh Pak Deputi sudah jelas bahwa kami memang bersama-sama supaya menyiapkan sumber daya manusia. Tadi yang kita sampaikan tadi, karena kemarin kami rapat Presiden meresmikan dua hotel bintang 5, dan ada rumah sakit dan ada pusat training center olahraga, itu kan memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak yang tentunya yang punya kompetensi. Nah, tadi sejalan dengan Perpres 68 itu 2022 itu masalah vokasi sudah dijalan. Nah, oleh karena itu tadi Pak Deputi sampaikan bahwa apakah memang kita hanya membuat dari kita sendiri membuat pelatihannya, tentunya masyarakat ada kebutuhan dari masyarakat kira-kira apa. Oke, tahun depan memang akan sudah secara keseluruhan sudah berjalan. Tapi sekarang transisi menuju ke sana harus dipersiapkan. Nah, sekarang juga tenaga kerja yang banyak ini kan membutuhkan sebenarnya kebutuhan-kebutuhan pangan. Contoh bagaimana mengolah sumber daya bahan baku itu menjadi bahan yang siap saji. Itu butuh pelatihan-pelatihan.